Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata, salam sembah pembuka bicara. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya pelajar dari Politeknik Sultan Idris Shah ingin berkongsi sebuah sedikit tentang fungsi Selat Melaka sebagai pusat peradaban dan etika. Perdagangan telah menjadi nadi yang mewujudkan kemakmuran ekonomi kepada Kerajaan Melaka. Dengan kedudukan Melaka yang menguasai seluruh kawasan laluan perdagangan di Selat Melaka, selain menjadi kuasa politik, ia telah menjadi kuasa ekonomi terbesar di Nusantara. Para pedagang dari seluruh dunia termasuk Arab, Parsi, India, China dan alam Melayu telah mengunjungi Melaka dan menjadikannya sebagai pusat pertukaran barang-barang dagangan. Kewujudan pelaburan Interport ini telah membolehkan Melaka mengatasi Samudra Pasai dari segi penguasaan ke atas Selat Melaka dan mengatasi Majapahit dari segi pengaruh politik, khususnya pada abad ke-15 Masihi. Dengan kekuatan politik itu pula, Melaka dapat menguasai Selat Melaka sepenuhnya apabila Jambi menjadi wilayah talukannya, sedangkan penguasaan ke atas Kepulauan Riau yang lebih awal menjadikan semua laluan perdagangan ke barat dari timur dan sebaliknya dikuasai oleh Melaka. Kekukuhan Melaka dalam penguasaan ke atas laluan-laluan perdagangan utama ini telah menjadikan Melaka sebagai pemerhatian kuasa-kuasa politik dunia, seperti mana Daulah Abbasiyah Kahirah dan Daulah Osmaniyah yang membina hubungan rapat dengan Melaka untuk mengukuhkan politik Islam dan dakwah. Dinasti Ming juga membuat demikian untuk kepentingan mereka di Nusantara. Selepas kejatuhan Granada pada 1492 Masihi, negara-negara Kristian Katolik di Eropah turut menjadikan Melaka sebagai sasaran mereka dalam rangka kehancuran Islam. Gerakan untuk menguasai pusat perdagangan di Melaka yang dibuat oleh Portugis membawa kepada penjajahan pada 1511 Masihi. Sedangkan di pihak Islam, kemajuan perdagangan ini dimanfaatkan untuk mengembangkan dakwah Islam di seluruh Kepulauan Melayu sehingga rantau di ini bertukar menjadi wilayah Islam. Dari pandangan sudut geografi, kedudukan Asia Tenggara adalah unik kerana ianya dikelilingi oleh sejumlah besar gugusan pulau dan persisiran pantai yang luas. Sebagai contoh, Selat Melaka merupakan laluan perairan yang paling sibuk di dunia dan menjadikan perhubungan strategik perdagangan di antara barat dan timur. Ia juga merupakan jalan pintas bagi kapal dari barat sekiranya hendak ke dunia timur. Okey, sekian saja dari saya. Kita teruskan dengan isi yang seterusnya. Terima kasih kepada saudara Ageng atas perkongsian ilmu itu tadi. Sebelum saya memulakan perkongsian saya, izinkan saya untuk memberikan serangkap pantun. Harum mewangi di rumpun serai, sayang merbah di pohon cemara. Mamat Fidaus nama diberi, awal bismillah pembuka bicara. Yang pertama, fungsi Selat Melaka ialah pelabuhan Melaka menghubungkan timur dan barat. Poin yang pertama, kedudukan strategik Melaka yang menguasai laluan perdagangan tersebut di dunia, iaitu Selat Melaka telah menjadikan Melaka sebuah pusat perdagangan tersebut dan terpenting di dunia dewasa ini. Selat Melaka yang sempit dan keadaan politik yang aman menjadi nadi ekonomi dunia kerana ia terletak di antara dua pusat tamadun manusia, iaitu China di timur dan India di barat. Dari India pula, dunia dihubungkan dengan Arab dan Eropah melalui Mekah dan Aden. Kerana itu juga, Nusantara turut dikunjungi oleh para pedagang dari Arab sejak abad ke-6 Masihi. Kewujudan perkampungan Arab yang disebut dalam catatan China sebagai Tahsih di utara Sumatera membuktikan hubungan ini. Apabila Melaka bangkit sebagai pusat perdagangan, para pedagang Islam di Arab, Parsi dan India turut berdagang di Melaka. Di situ, mereka telah berdagang dengan para pedagang dari seluruh dunia. Nusantara sendiri terkenal kerana hasil rempah ratusnya selain pelbagai hasil tanaman yang disebut dalam catatan China, India dan Arab. Poin yang kedua, tumpuan para pedagang di Melaka antara lain disebabkan oleh kekayaan bumi semenanjung tanah Melayu.
yang kaya dengan emas yang sudah terkenal sejak zaman Ptolemy lagi. Diberitakan kedudukan strategik Melaka di tengah-tengah laluan perdagangan antara bangsa dengan selat yang sempit dan kestabilan politik sepanjang selat itu. Sejumlah 83 bangsa telah berdagang di Melaka. Bahkan Melaka telah menjadi pasaraya besar dunia yang memperdagangkan barang dagangan di seluruh dunia. Disebabkan faktor ini, bahasa Melayu menjadi bahasa rasmi kerajaan Melaka. Telah menjadi lingua franca. Bagi semua pedagang di Melaka pada kala itu, Islam yang mentadbir pula mendapat perhatian bangsa Melayu sendiri. Selain para pedagang, negara-negara besar seperti China, Majapahit, Siam dan India, Arab pula mewujudkan hubungan diplomatik dengan Melaka demi melindungi kegiatan perdagangan rakyat mereka di situ. Terima kasih Saudara Firdaus. Izinkan saya memulakan pembicaraan ini dengan serangkap pantun. Harum mewangi di rumput serai, sayang merbah di pohon cemara. Nama diberi Azhar Guzairi, awal bismillah pembuka bicara. Kedudukan Melaka dalam pemerhatian barat. Kedudukan Melaka sebagai sebuah pelabuhan dan pusat perdagangan yang unggul bukan sahaja mendapat perhatian masyarakat timur, tetapi juga orang-orang Eropah di barat. Ketika pemikiran merkantilisme sedang berkembang di Eropah, mereka mula mencari sumber-sumber asli dan berfikir mengenai pasaran. Bangkit bersama fahaman ini ialah nasionalisme dan imperialisme yang kudanya dicantum dalam agenda 3G, iaitu Gospel, Glory dan Gold yang ditaja oleh gereja. Seperti yang diungkap oleh D.U.G. Shellback mengenai kedudukan Melaka kita itu, maka segala pedagang atas dan bawah angin sekalian yang datang ke Melaka terlalu ramai bandar Melaka ketika itu. Maka Melaka menjadi salah satu sasaran barat dalam melaksanakan agenda mereka. Seseorang penulis Portugis yang mengungkapkan mengenai Melaka berkata, Melaka ialah sebuah pelabuhan yang terkaya sekali dengan ramainya pedagang-pedagang yang berjual beli secara borong dan banyaknya perkhidmatan perkapalan yang datang dari seluruh dunia. Daripada anggapan dan pandangan yang begitu, kagum dengan keanggungan Melaka dalam bidang perdagangan, maka Tom Perez menggambarkan pula kekuatan ekonomi Melaka terhadap dunia dengan menganggapkan Melaka adalah emporium dunia, di mana apa sahaja barang dagangan yang ada di dunia ini dapat dibeli di Melaka. Walaupun Portugis telah menduduki Tanjung Harapan, Hormuz dan Goa, mereka melihat bahawa untuk menguasai dunia, mereka mesti menguasai Melaka, sama perdagangannya atau politiknya. Seorang pengembara dan penulis Portugis iaitu Duarte Barbosa dalam mengulang mengenai Melaka berkata, "He who is Lord of Melaka has his hand on the throat of Venus." Iaitu sesiapa yang menguasai Melaka, dia dapat menguasai perdagangan dunia. Hal ini akhirnya mendorong Portugis menyerang Melaka bagi membolehkan mereka menguasai dunia. Sekian, terima kasih. Terima kasih Saudara Azhar. Namun saya ingin perkenalkan diri saya juga. Dipuput bayu ke pohon cemara, dicelah angsana di tanah Jawa, Mahmud Irfan segak bergaya, salam sembah pembuka bicara. Antara fungsi Selat Melaka yang dapat saya simpulkan juga di sini ialah tentang perdagangan dan dakwah di Melaka. Salah satu sumbangan terbesar aktiviti perdagangan yang berkembang pesat di Melaka ialah berkembangnya dakwah Islamiah. Sebagaimana peranan Perlak dan Samudra Pasai sebelumnya, Melaka turut menjadi tumpuan para pedagang yang juga pendakwah dari setiap penjuru dunia. Para pedagang dari Arab, Afrika Utara, Parsi dan India, bahkan negeri China juga telah menggunakan perdagangan sebagai medium dakwah. Pertama, melalui aktiviti perdagangan, mereka menggerakkan serentak kegiatan dakwah termasuk membawa pendakwah-pendakwah di Melaka.
dan negeri dari negeri-negeri lain. Kedua, para pedagang sendiri menjadi pendakwah dalam hal ehwal tertentu di mana akhlak mereka semasa berdagang menarik minat orang Melayu kepada Islam. Dan ketiga ialah tentang kegiatan ekonomi telah digunakan untuk membiayai dakwah sehingga para pendakwah, ulama, pelajar agama dan institusi agama termasuk masjid dan pusat-pusat pengajian Islam dapat memberi tumpuan kepada kegiatan mereka dengan dibiayai oleh para pedagang. Kesan daripada peranan para pedagang ini telah wujud perkampungan-perkampungan Islam di Melaka sehingga ada orang Islam dari Arab dan India diberikan kedudukan dalam kerajaan seperti Mahdum Syed Abdul Aziz dari Hijaz dan Tun Ali dari India. Orang-orang tempatan kemudian memeluk Islam dan belajar agama. Melihat apabila Sultan Melaka memeluk Islam, kesan daripada kekaguman baginda melihat akhlak para pedagang Islam. Terima kasih kepada saudara Ivan atas perkongsiannya tadi. Sekarang tiba lagi dan saya untuk menyambung sedikit perkongsian pada hari ini. Izinkan saya untuk membaca serangkap pantun. Burung tempua hingga merata, berarak di tepi pohon cemara. Amir Yasin segak bergaya, awal bismillah pembuka bicara. Fungsi silat mereka yang terakhir ialah Melaka sebagai laluan utama pengangkutan minyak. Laluan utama tersebut ialah dari Timur Tengah ke Asia Timur, terutamanya kepada dua kuasa ekonomi terulung rantau iaitu China dan Jepun. Anggaran tong minyak yang diekspor ke Asia Timur dari Timur Tengah iaitu 11 juta tong. Dengan ini, keselamatan laluan perairan amatlah penting kerana apabila terdapat gangguan terhadap laluan tersebut akan menyebabkan impak yang negatif terhadap ekonomi. Seterusnya, sebarang bentuk ancaman ke atas keselamatan perairan akan ditangani dengan segera. Kes serangan lanun ke atas kapal-kapal dagangan dan perikanan yang melalui laluan perairan sering berlaku. Oleh itu, sebagai langkah mengatasinya, Kerajaan Melaka akan memberi tumpuan terhadap isu keselamatan maritim dari perairan. Para penganalisis keselamatan maritim berpendapat bahawa pengganas-pengganas tersebut mempunyai keupayaan dan kebolehan menggunakan perairan sebagai tapak melancarkan operasi mereka dalam usaha yang sama untuk memperbaiki tahap keselamatan perairan negara. Negara perlulah menjalin kerjasama antara tiga negara iaitu Malaysia, Indonesia dan Singapura. Selain itu, tiga negara ini iaitu Malaysia, Indonesia dan Singapura juga perlu membentuk kerjasama bagi menguruskan perairan khususnya Selat Melaka. Sebagai kesimpulan, kemunculan Melaka sebagai sebuah pusat perdagangan antara bangsa tidak dapat dinafikan lagi. Melaka pernah berada pada satu tahap yang membanggakan dan dikenali di seluruh dunia. Hubungan perdagangan yang dijalinkan dengan pelbagai negara dapat dilihat dengan jelas. Sebagai contoh, terdapat lebih daripada 80 bahasa yang dipertuturkan di Pelabuhan Melaka. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu jap. Jangan lupa sapa karak ya.